Horizon Hotel bersama dengan Ray Oki. Sini jadi kita orang mau menyambut sebenarnya tahun baru Cina. Kami mau merasakan dan kami mau explore atau kayak mau kaji apakah makanan-makanan yang tersedia di Horizon Hotel. Banyak hotel sedap. Jadi kita akan masuk di dalam Obi. Teruskan bersama Ray, Obi dan Dudu. Bah, inilah dia Horizon Hotel. Yes. Kalau kamu mau tahu yang belum pernah pikirnya Horizon Hotel ini berdekatan dengan di Jalan Gaya Street. Dekat di pinggir sebelah. Ya, betul-betul depan dia sebelah. Sebelah di pinggir ya. Dan mungkin juga selama ini maka kita tertanya-tanya apa hidangan yang ada di dalam kan. Mari kita masuk ke B, mari kita masuk ke Frank. Saya buat Frank. Ya. Besar. Ya, ini dia. Dan ini adalah kita orang punya manager di Harrison Hotel. Ya. Sales marketing manager. Masuk masuk kamarnya nanti tersapit. Jadi apa yang kita fokusi tonjolan sama kami? Okay. Sebenarnya nama Regina, actually kami ada promosi Jisang. Sampai 14 February, sampai Valentine's Day lah. Tengok saya, bapak saya tidak akan bawa ini. Tidak, bapak saya. Kami tidak sabar mau makan saudara. Okay. Ya. Malam ini kita bagi try Jisang, of course. And then I will see you finish. Saya kembalikan. Sampai. Kalau macam kita tidak dapat bagi feedback hari ini, besok mau try lagi tuh. Datang masing lah. Datang main-main saja. Dan apapun kita tinggal sendiri, sekejap saja lagi. And tempatnya di Asian restaurant, the only, I think, okay, I can say the only full staff Chinese restaurant selalu in KK. Yes, and we are serving Baba food, Baba Nyonya food, and also Thai food. And of course, the local Asian food lah. Selain-lain, of course, we have the Cook Cafe and Grill. That one is more western than local food. Nah, Bimok, Dudu, dan Obi, dan semua penonton sekarang ini, sebelumnya kita tidak tahu pasal itu semua kan? Iya. Yeah. Nah, sekarang kita tahu sudah. Nah, kalian juga lah. Saya kongsi Pak Chai lagi. Ya, iya. Gak nyisa-nyisa lah kan? Banyak lagi dong beli tinggal, kasih sekejap saya lagi akan memasukin ke dalam. Yes. Anda lapar, Anda kenyang, tapi makan lagi balik. Sebab kita berada di restoran apa dia? Asian restaurant. Horizon Hotel Kota Kinabalu. Coba cerita sedikit apa makanan yang tadi yang paling sedap. Kari kepala ikan. Kari kepala ikan kawan-kawan. Kari kepala ikan. Nestem prawn. Ini Charlene, dia yang in charge di sini. Tak pun. Lepas tu ada apa lagi yang paling istimewa sempena tahun baru Cina ni kita kasi kami? Kita ada kecil besar punya size pun ada. Yes. Depends berapa orang mau makan. Adakah orang awam akan boleh masuk di sini untuk makan? Semua orang boleh masuk. Walaupun kecil dan kecil pendek boleh masuk. Yang besar pun boleh, yang besar. Saya speechless pas sekarang. I don't know what to say anymore. Oh my god. Lo tau kok buat sekarang Nestem Yisang. Satu lagi. Jangan tak sampai je. Nanti kita tengok di dalam. Kamu tengok juga masa kami makan. Yes. Kami akan rasa. Kami akan tunduk. Pertama berasa. Segala-galanya macam saya cakap tadi. Horizon Hotel menyediakan segala-galanya. Oh. Teruskan bersama dengan kami. Iya. Okay. Yuk masuk. Di luar tuh ya ampun. Aduh ya
Tun Obi. Tidak banyak jauh dari office kita. Sangat tidak jauh. Dan sangat center untuk semua yang mau mencari tempat makanan yang special sister. Special. Hello everyone. Hi. Seat is for you. Seat is for you. Thank actually you. Actually sebentar, never seat, betul. Tadi kan kita mau makanan dari kita. Oh, boleh lah. Tadi kan si Obi lah. Boleh boleh. Ladies first. Iyalah, I'm the gentleman. Okay. Tadi lepas kata lepas kami masuk ke sini kan, jadi lepas tu kami pun nampak lah ada di luar tu tempat sediak untuk makanan, lepas tu masuk di bilik ni, makanan juga, mereka apa? Okay, ini actually we call Asian One, is a VIP room, ada dua lah for Asian restaurant sini dengan sebelah. So kalau macam mau privacy dinner, or maybe you want to have short meeting, kita boleh buka table ni and set a small meeting. Dan ini kan untuk kawan-kawan semua, ini merupakan pengalaman pertama saya menjamah isang. Lepas tu isang itu, sejujurnya. Kita kata lebih kuat-kuat nih. Masih taruh lah. Chef lah taruh, chef lah demo lah, demo. Demo, demo, demo. Sama sekali-sekali lah chef buat di dalam. Oke. Yeah.
So ah, ini so bila nonya saya ini, nonya ikan fish. Nonya fish. Lesson golden ini. Ini biling mushroom. Biling mushroom with spinach and bingkut. Lagi ini thai sai. Thai sai prawn. Lagi ini ginger mushroom chicken. Ini baru ke chef? Ini baru. Sama dengan itu thai prawn baru. Thai prawn baru lah ini. Fish and curry. Okay. Kari ayam tak kari ikan? Kari ikan. Kari ikan. Ikan kepala ini. Okay. Okay. Cuma selain makanlah. Okay. This is Chef Leong, our chef. And this is Baryamin, our assistant restaurant manager for Asian and also for cafe. Thank you very much for your Thank you. Semua sedap lah. Rasa pun cun-cun. Tidak masin, tidak tawar dan gurih. Terlalu sedap sampai kena shoot setiap rasa. Okay, apa yang kita boleh cakap di sini, makanan dekat di Asian restaurant Horizon Hotel memang sedap. Kalau nampak ni, dia punya udang cukup-cukup sedap. Dia punya rasa memang kaya dengan macam-macam lah. Ada pedas, ada manis, masam, masin, semua ada gula. Memang cukup lah rasa dia. Dan saya rasa memang untung lah siapa yang mau pergi sini. Bukan setiap pada sambutan kongsi pacai, tamu Cina mau makan dengan family. Bila-bila pun boleh. Atoy! Selama ini kan saya berpikir saja, cuman lah rasa makanan di Horizon Hotel tuh. Sebab sampai saya dikikir, terus nampak Horizon Hotel tuh kan? Ya. So, tidak boleh berkata apa-apa, Pak. Tidak boleh berkata apa-apa. Sedap. Dan saya janjikan, saya akan datang lagi nanti. Daripada habis duit yang tidak tentu-tentu, bagus bawa orang tersayang ataupun family di sini. Tadi, karet kepala ikan dan kalau ngomong tahu sedap, habis sudah. Itu maksudnya sedap. Betul. Coba kamu di buffering tuan, kamu kasih pergi depan lagi sih, tengok. Dari ada sampai tiada sudah nih. Ini kunyit sama sarai. Oto sarai kan? Suka lah. Dia panggil kurai. Kurai. Memang sedap. Sedap. Apa orang sedap deh? Makan aja kan? Nembak nih? Sangat sedap. Nembak nih? Memang sedap lah. Kalau mau cari kari yang sedap di Kota Kinabalu, datang sini. Kari kepala ikan dia sedap. Kari kepala ikan memang sangat sedap. Nggak payah cakap ya, tinggal di sini, separuh kepala udah saya makan. Jadi, itu saya sudah beritahu tadi kan? Saya sudah beritahu. Sedap, sama sedap. Chloe, apa mau cakap? Dulu saya pernah makan sini, saya makan oxtail asam pedas. Oxtail asam pedas, tapi saya tidak disangka yang makanan lain dia punya memang sedap gila lah. Apa kalau orang biasa gila tuh, kan? Sedap gila. Makan. Kami baru lepas makan di Asian One. Itu tadi kita sudah makan sangat sedap. Karena kami telah makan di Asian restaurant tadi itu, makan yisang yang saya first time ni bagi saya. Itu kalau sambutan tamu Cina memang ada. Saya first time juga. Saya pun. Ya. Aku mau terima kasih kepada Horizon Hotel sebab memberi peluang orang kami untuk merasa makanan yang ada di sini dan dapat tinggal yang memang best lah. Macam-macam ada. Betul. Kalau semua pendengar ataupun penonton, peminat-peminat Surya FM yang tengah tengok ni, dan jangan lupakan makan apa-apa jenis cheese yang ada di sini. Ya. Hey guys. Hi, I'm Speed Lester. He's from the engineering. I'm from the program department. Yes. We like to wish. We are full. We're full. Very full. We like to thank Natalia and also Horizon Hotel for
Very, here. Very awesome food. Awesome food. Awesome food. Awesome food. Awesome food. Awesome food. But on behalf of Surah FM Sabah, we like to wish everybody Kong Sing Pan Chai. Apao Nalai. Can you send to the office if you want to? Thank right. you. Hi, 我是 Chloe, 他是 John, 我们是 Hi. Hi. 我是 John, 我们是 Team Surya FM. Hi.Sales Surya FM Sabah. Kami baru saja makan dari sini, di sini Horizon Hotel di Asian Restaurant. Dia punya makanan memang the best sangat. Kalau kamu mau tahu macam mana sedap-sedap makanannya, kamu try sendiri. Ini adalah yang terbaik. Yi Sang ada, curry, fish head ada, sangat, 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 sangat.Selamat tahun baru Cina kepada semua yang menyambut. Kami sekarang berada di Horizon Hotel. Sangat kenyang. Ya, kita makan tom yum kung semua. Macam Cina. Tapi apapun, ya. Kami daripada Surya Wheels Sabah ingin mengucapkan ya. Selamat menyambut tahun baru Cina. Ampau, lain-lain juga lah. Surya FM. Menceriakan dunia. Ya, sudah kami makan, sudah kami berehat, dapat perkhidmatan yang terbaik dari Horizon Hotel. Kami mau ucapkan terima kasih kepada Horizon Hotel dan momom dia memang sedap betul-betul. Dan yes. terutama kepada si Natalia Nadira yang telah membawa kami atau memperkenalkan. Ya memang betul. Yang telah mengenalkan kami dengan chef-chef dan juga bawa kami kasih entertain kami di Asian restaurant tadi itu. Yang penting kita dapat makan isang tadi kan? Isang betul. Isang. Dan kita jangan lupa juga mau mengucapkan untuk tahun 2014 Kong Si Fat Thai! Surya FM, menceriakan duniamu! Bye.